Ini handphone terkunci pula ya, Oppo A37, dan usernya tidak tahu ya atau lupa kunci polanya. Dan user memohon untuk tidak membypass atau mereset handphone ini karena banyak data yang penting. Dan itu mudah saja kita akan lakukan dengan tool free ini. HP aman, ketahui pula tanpa hapus data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Madajeng jumpa lagi di My Sadrid. Di sini ada Oppo ya, yang kemarin udah saya ganti LCD dan di sini tinggal lupa pola ya. Tapi user minta untuk tidak hapus data. Polanya di bypass, datanya masih utuh. Kita menggunakan tool gratisan. Di sini ada yang biasa saya gunakan, yaitu ada Miracle versi crack ya. Oke. Di sini terbuka dan kita pilih menu Qualcomm ya. Untuk toolnya mudah saja, nanti di deskripsi saya sertakan ya untuk cara installnya. Kita pilih device-nya, kita brandnya Oppo, dan pada model kita sesuaikan. Di sini ada Oppo A37. Setelah sesuai, di sini kita pilih di bagian bawah, pilih menu atau di checklist read pattern ya, atau baca pola atau baca lock screen-nya. Kita cek dulu di device manager, pastikan drivernya udah diinstal ya. Dan kita cek, kita akan hubungkan handphone Oppo yang terkunci pula ini. Nah, di sini udah terbuka ya device manager saya. Dan kita fokus ke HP-nya, kita akan hubungkan ke komputer dengan kabel USB. Dalam keadaan atau posisi power off di device Oppo A37 ini, pastikan sudah power off ya. Dan tekan dan tahan kedua tombol volume up dan down ya, atau volume atas dan bawah ditekan bersamaan. Setelah itu kita masukkan kabel USB yang sudah terkoneksi ke PC. Nah, di sini di device manager sudah terdetek ya, sudah terdetek sebagai Qualcomm ya, karena device ini adalah chipsetnya Qualcomm. Di sini sudah terdetek di sini di Qualcomm HS USB KD Loader 9008. Di sini berada di port 45 ya. Lalu di Miracle kita klik port di sini dan otomatis sesuai ya. COM45 sama dengan device manager yang ditetek ya. Sama, pastikan sama ya. Itu di PC saya COM45, bisa saja di PC teman-teman COM10, 20 atau yang lainnya. Kita pastikan dulu semua settingannya udah benar ya. Lalu pada auto programmer ini kita hilangkan checklistnya. Dan di sini saya punya file programmer Firehose untuk Oppo A37. Kita ekstrak dulu dan masukkan passwordnya karena masih berbentuk ekstensi RAR. Ini sudah saya ekstrak, lalu kita arahkan ke ini, ke programmer atau Firehose yang barusan kita ekstrak. Nah, ini dia. Hanya 95 KB saja. Sudah kita masukkan ya ke programmernya. Belum kita start button, pastikan di sini udah ketek semuanya ya, atau sudah benar settingannya seperti ini. Nah, ini hanya read pattern ya untuk baca pola. Setelah oke, kita start button pada Miracle-nya dan kita tungguin. Berjalan di sini untuk deteksinya di Miracle Thunder-nya. Nah, 100% oke. Sedang membaca pola atau data yang ada di handphone ini. Di sini tertera ada kode ya, udah ditemukan ini. Kodenya 1452. Nah, ini kode adalah kode pola di Oppo A37. Ini 1452. Urutannya tuh ada di bawahnya ya, tuh petunjuknya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Urutannya dari atas paling kiri ya. Oke, setelah itu kita cabut kabel USB-nya dan kita power on handphone-nya ya. Ini lumayan keras untuk power on-nya.
Oke, handphonenya udah hidup dan kita urutkan. Ini urutannya ya. Itu ada petunjuknya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Berarti kalau 1 4 5 2 ke sini 1 4 5 2. Nah, berhasil ya. Oke, pola sudah diketahui. Itu bukan di bypass ya. Nah, ini data masih utuh ya. Foto, video, chattingan atau number-number orang yang tersimpan di sini masih utuh. Jadi data di handphone aman tanpa terkecuali. Ini handphone bukan di bypass. Handphone tetap masih terkunci ya, masih terlock. Lihat tangan saya kotor banget habis ini benerin printer. Nah, handphone masih terkunci, namun polanya udah diketahui. Kalau takut lupa lagi, bisa dihilangkan lewat menu setting security. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Tool gratisan ini lumayan bermanfaat. Dan yang belum punya, bisa silahkan cek di deskripsi cara download dan install filenya. Selamat sore, dan salam gak putlup, gak maco. Matur suwun.